A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fadhal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran surau kerja raya, yang saya muliakan tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya setinggi-tinggi kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama lagi dalam kuliah Zuhur ataupun sebagai pengisian kita saat pada waktu rehat untuk kita mendalami ilmu agama, tidak lain tidak bukan untuk mendengar sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa belum lambat saya mengucapkan selamat tahun baru ataupun salam ma'al hijrah yang baru saja kita raikan pada hari yang telah kita raikan pada Khamis minggu hadapan minggu lepas. Dan maka peringatan buat kita, besok kita dah boleh puasa sunat Khamis dah. Pukul 9 dan 10 kita boleh puasa sunat, sunat di dalam bulan Muharram. Siapa yang buat, alhamdulillah. Ustaz, kalau tak nak buat boleh pun boleh. Dia bukan wajib tuan-tuan. Kalau dia kata ustaz, ni macam wajib tak? Sunat. Dan sunat ni kita faham, kalau buat ada ganjaran, kalau tinggal tidak ada dosa yang dikenakan. Kena faham. Lagi orang kata ustaz, rugi tak? Kita rugilah tuan-tuan. Kita boleh buat, akan kelebihannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mana kalau kita buat kita dapat. Baik kalau kita tak buat, kita tak dapat, itu saja. Sebab itu dalam kehidupan kita meraih satu peluang dalam kehidupan kita, apa jua peluang yang kita dapat lakukan untuk beramal, kalau boleh kita buat. Sebab seolah-olah kita ni katakan kematian itu menjemput kita pada esok hari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan Allah rahsiakan kematian kita bila, dan Allah rahsiakan waktu di tempat mana pun kita tidak tahu. Sebab tu bila mana datang hari-hari kebesaran Islam dan ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan, maka kita amalkan dalam kehidupan walaupun ia nampak macam sukar. Ada orang kata ustaz, bukanlah saya tak nak puasa, kadang dekat ofis makan sedap-sedap. Sama juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pernah saya ceramah satu tempat, ketika itu saya berpuasa sunat. Maka dia kata ustaz, lepas kita ceramah ni kita ada makan. Dia kata, saya kata saya puasa. Ala ustaz, puasa sunat buka je lah. Dia kata sunat, dia kata. Saya kata boleh saya buka, tapi saya tengok lauk dulu. Kan, kalau lauknya nasi goreng kampung yo, tak jadi juga. Kalau bukanya tu mungkin kambing golek kan. Oh iyalah, semangat sikit nak buka kan. Ini bagi nasi goreng. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita.
Sebab tu kalau kita ada peluang untuk melakukannya, maka sama-sama. Sebab tu 10 Muharram, lepas tu 11 pada 12 pula, nanti akan masuk pada mana puasa Iyamul Bid, yang 13, 14, 15. Dia mendidik kita dengan puasa. Ada orang kata kalau nak rindu bulan Ramadan, kita banyakkan puasa sunat. Isnin Khamis boleh. Kita ada yang kata ustaz nak buat puasa Nabi, Nabi Daud, Nabi Musa, wallahu alam. Mereka yang berkemampuan. Ada orang dia tak mampu puasa, dia mampu puasa bulan Ramadan saja pun. Banyak amalan-amalan lain yang khususnya boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ingat satu perkara, bila mana Allah panjangkan usia kita, itu adalah kesempatan kepada kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita tajuk kita amalan penghapus dosa. Bila sebut penghapus dosa, amalan ini turunnya mesti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Muaz ibnu Jabal. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada jiwa yang meninggal dunia dalam keadaan bersaksi. Nampak? Tak ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan ianya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, aku adalah utusan Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapannya itu lahir dari hati yang penuh yakin, melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bila kita sebut tentang kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, kata ulama dia patut ada tiga cabang. Yang pertama, berikrar menggunakan lidah. Ya, kita cakap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Pastikan bila mana kita ikrar dengan ucapan la ilaha illallah, mana ikrar dengan lidah. Yang kedua, membenarkan dengan hati. Yani meyakini dengan hati apa itu Allah yang kita kenal, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan mengamalkan perbuatan tersebut. Maka bila mana kita sebut aku berikrar dan aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka itu adalah akaun kita. Akaun tahu akaun, akaun. Sebab hari ini kan baru masuk gaji kan. Semalam ke hari ini? Oh, semalam 25 bulan, seronok orang masuk gaji. Hari inilah saya rasa tuan-tuan. Hari ini semalam, wallahualam lah, sebab saya tak kerja kerajaan, mana tahu. Ada tempat lain dia 30 hari bulan, ada tempat lain 25 hari bulan. Maka bila masuk, seolah kita kata guru kami, bila mana kita ucap saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu adalah akaun kita. Maka kita wajib memelihara daripada solat, memelihara daripada syahadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita dan seluruh tubuh badan kita daripada perkara yang menjadikan asbab diri kita menjadikan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mencari keamanan ataupun mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bila buka saja akaun, wajib kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya kata tak cukup dengan lidah. Kalau kita tak yakin yang Allah itu benar, yang kita tak yakin yang Allah itu memang ada, dan tidak mengamalkan dengan perbuatan kita. Sebab orang semua boleh sebut. Kita tanya orang yang menutup tak menutup aurat pun kata Tuhanku adalah Allah. Kita tanya orang yang tak solat pun dia kata rezeki itu daripada Allah. Kita tanyalah siapa-siapa yang beragama Islam sekalipun, bila mana sahaja kita ni bertanya kepada mereka siapa Tuhan mereka, adalah Allah. Tapi mereka cuma berikrar menggunakan lidah saja, tapi tidak meyakini dan tidak membenarkannya dengan perbuatan. Sebab tu bila mana ikrar, akaun bank kita dah buka, maka perlu kita yakin dan mengamalkan dengan perbuatan.
Sebab tu dalam perkara ini, siapa yang nak meninggal dalam kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, mungkin kita baca hadis ini saja, melainkan kata Nabi, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Bukan mudah kita nak sebut la ilaha illallah. Di akhir zaman ni kita kata, ustaz, kalimah tu saja boleh masuk syurga. Sabit dalam hadis Nabi yang lain. Ketika mana Abu Bakar Siddiq bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keadaan resah muka Abu Bakar As-Siddiq, maka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Nabi tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa muka macam seram-seramnya, muka muram? Dia kata, ya Rasulullah, saudara aku semalam sedang dalam keadaan tenang. Maka Nabi kata, adakah engkau ajarkan saudara engkau itu mengucap kalimah la ilaha illallah? Maka dia kata, benar ya Rasulullah, aku dah ajarkan kepada saudaraku itu. Adakah dia mengucapkan? Dia tanya, adakah saudaramu tadi mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, ya benar ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka kata Nabi, wajib baginya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk mendapatkan kelebihan saat datang kematian itu, hendaklah kita membenarkan dengan perbuatan kita, berikrar dengan hati dan yakin dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni akhir zaman, tuan-tuan, kita takutlah. Amalan kita ni terima tak terima, wallahualam. Sebab hari ini, pertama saya pernah berjumpa dengan seorang ulama. Ulama kata apa? Dia kata, Zukri, dia kata, akhir zaman ni kita terlalu mudah menunjukkan kebaikan kita pada orang lain. Dia kata, kenapa saya kata begini? Dia kata apa? Sekarang ni bila mana orang melakukan kebaikan, mereka akan rakam video. Bila mana dia membantu orang lain, dia rakam video dan masukkan ke dalam laman sosial dan juga Instagram dan kebaikan. Point dia saya sebut. Kata ulama, Al-Habib Najmuddin Al-Khairat kata apa? Bila mana orang melakukan kebaikan, sokong. Jangan sekali menghukum pada niat. Selesai. Kadang kita tengok orang buat baik, tunjuk dekat dalam Facebook, kita kata, dia riak, jangan. Bab niat kita jangan hukum seseorang. Niat itu cuma Allah Ta'ala yang mengetahui. Cuma Habib sebut, kalau kita kuat, insyaAllah tidak ada akan datang sifat-sifat yang menyebabkan amalan kita itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalimah tauhid ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila kita sebut solatku, ibadahku, semua yang kita lakukan semua adalah kerana Allah. Tapi pada hakikatnya ada perkataan atau perbuatan kita, kita sandarkan di atas perbuatan yang lain. Itu yang paling kita takuti, tuan-tuan yang terahmati Allah. Sebab itu kita takut bila mana akidah ataupun tauhid kita tidak sempurna, bahkan amalan-amalan tadi ia akan datang sebagai syirik. Yang itu yang paling kita takuti. Sebab sekarang mudah kita menunjukkan kebaikan ataupun menunjukkan satu perkara, lebih-lebih lagi bab sedekah. Kita bab-bab membantu orang lain, kita biasa. Sekarang kita tengok di laman sosial. Tapi kewajipan kita dalam kebaikan perlu kita sokong. Jangan kita menghukum atas niat seseorang. Cuma niat tersebut Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab tu kalau kita tengok, sebab tu kata Habib, di akhir zaman ni hati kita ni perlu dijaga daripada sifat-sifat yang tidak baik yang menyebabkan diri kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang solat, ada yang dengar kuliah, tapi dia masih memegang dalam perkara-perkara yang menjadi petua-petua orang dulu. Ingat tak petua orang dulu? Bila mana nampak biawak kat depan, jangan lalu. Kat depan ada musibah. Betul tak, Haji? Haji kita biasalah. Orang-orang lama ni biasa. Mak-mak mesti tahu. Nampak biawak, jangan. Patah balik. Nanti kat depan ada musibah, kan? Lepas tu kita pun, manalah ada. Sekalipun kita terus saja sampai langgar ekor biawak tu,
Biawak sekarang bukan kecil tuan-tuan, dah macam buaya saya tengok. Tadi saya nak pergi kuliah nampak, sebab tu saya cerita buat biawak pula. Nak pergi keluar, tiba-tiba daripada lubang keluar dua kepala tu. Saya ingat tu lah, rupanya biawak besar, kepala dia saja besar. Ui tuan-tuan, ada lah, saya rasa dekat 10 kilo tak lari tu. Subhanallah, saya ingat buaya, bila mana pula buaya ada dekat flat ni. Mana buaya, wallahualam. Saya pun masuk balik, buaya sekarang biawak besar. Orang-orang tua dulu dia kata apa, jangan, jangan lalu kalau ada biawak. Kalau lalu juga ada biawak, nanti kat depan ada musibah. Ni orang dulu kan. Lepas tu orang tu pun lalu lah. Biawak-biawak pun lalu sekali, tayarnya bocor di hadapan. Mudarat itu datangnya daripada Allah, bukan biawak. Kalau kita kata biawak yang datang mudarat tu, kita boleh jatuh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takutkan. Sebab tu walaupun kata ustaz, orang-orang dulu memang banyak pakai tepu, betul, tapi dalam pada masa yang sama, kalau dia melanggar syariat atau berhukum berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah tadi, kita perlu elakkan. Banyak petua-petua orang dulu, seperti mana kalaulah kita besok nak kenduri kahwin kan, orang-orang tua dulu kan selalu baling, baling apa ayah? Haji tahulah, baling baju, betul. Baling baju di atas bumbung, dia kata, supaya besok tak hujan. Dia kata, besok tak hujan, dia baling di atas bumbung. Itu selamatlah kalau rumah landed. Kalau rumah flat, orang nak pergi panjat naik kren bomber tu, duk campak paling tinggi sekali dekat atas bumbung tu. Subhanallah. Mengingatkan kepada kita, kenapa saya sebut amalan penghapus dosa dengan kalimah tauhid tersebut? Sebab kita nak mati, dan jaminan siapa yang menyebutnya kalimah la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Tetapi dengan syaratnya. Bukan kata ustaz senangnya, memang senang, tapi ada bersyarat. Pastikan mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Sebab apa? Manusia sekarang sukar untuk memperbetulkan niatnya, tidak lain tidak bukan, bila mana melakukan sesuatu hanya mengharapkan pengharapan daripada manusia. Ini berlaku pada zaman sahabat. Ada seorang sahabat datang bertemu, ya Rasulullah, ayahku seorang yang dermawan, katanya. Ayah aku dermawan, ayah aku membantu orang lain, dan ayah aku membantu orang yang susah. Kan kita yang buatkan waktu PKPP dulu, kita bantu orang, hantar makan ke orang, bagi orang makan. Sampai tengok, intai saja rumah flat dengan flat pun intai, tak boleh datang rumah. Kan kita amalkan tu. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayahku seorang dermawan, suka bantu orang lain, suka bantu orang yang susah, adakah manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la, tidak. Terkejut sahabat. Kerana apa? Kerana ayahmu itu melakukan perkara tersebut semata-mata untuk mengharapkan penghargaan manusia, maka ianya cuma dapat penghargaan di dunia saja, tetapi di akhirat dia tidak mendapat apa-apa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, amalannya itu menjadi seperti mana debu yang berterbangan. Itu yang kita tak nak, itu yang kita takut. Elok kita ni siang malam bertahajud, elok kita ni siang malam bersolat ataupun mengakukan amal ibadah, tapi pada hakikatnya kita muflis di akhirat. Apa kata pengarang kitab? Sentiasa memperkukuh dan memperkuat iman kepada Allah di dalam hati kita. Kenapa sebut hati? Kerana hati ini tempat Allah pandang. Innamal a'malu bin Allah pandang hati kita. Ikhlas tu datang daripada hati. Sebab tu hati dekat dalam. Kalau dekat luar, nampak sifat air hati, nampak sifat asap dengki, nampak sifat kita yang tak elok, semua keluar. Sekalipun orang tu orang surau, sekalipun orang tu orang masjid. Sebab tu hati kita kat dalam, Allah lindung cantik dah, supaya tak buka aib kita dengki ke orang, iri hati ke orang. Nampak orang tu lebih sikit pun kita rasa tak tenang, nampak orang tu ada kelebihan sikit pun kita jadi tak tenang. Bukan saya nak tipu kawan saya, abangnya pernah disihir di satu tempat kerja, lalu meninggal. Orang tu sihir disebabkan pangkat sahaja, disihir meninggal.
Ini cerita ni sahih. Bukan saya kata tak sahih, sahih. Itulah manusia. Sebab tu apa kata pengarang, sentiasa memperkukuh dan memperkuat iman kepada Allah di dalam hati. Kalau dekat luar nampak macam dah orang beriman, tanya Abang Murtazah kita. Kalau kita pakai jubah, kalau pakai kupiah, ustaz dah sekarang. Ha, pakai piah je. Datang pergi jumpa orang pakai kupiah, pakai jubah, pakai serban. Lepas tu pakai ridak, bawa tasbih, lilit sikit dekat tangan, ustaz lah tu. Ha, nampak. Mudah nak jadi ustaz. Pakai jubah, pakai serban, pakai kupiah, selesai. Tetapi Allah tak melihat pada rupa dan pakaian kamu. Tapi iman kamu terletak pada hati kamu. Sebab tu orang rugi bila mana dia salat Allahu Akbar, tapi dia tidak pernah adanya rukun qalbi, iaitu dalam hatinya itu khusyuk ketika mana menunaikan solat. Sebab tu mudah nak jadi ustaz. Pakailah kupiah, pakai saja sorban, pakai saja jubah, pakai ridak, pakai tasbih, ustaz lah tu. Tu akhir zaman orang pandang mudah tak? Mudah. Sebab tu bila mana kita kata senang untuk menampakkan seseorang itu pakaian beriman, tapi pada hakikatnya hatinya itu masih tidak ada kesempurnaan, kesempurnaan iman. Sebab itu kita jadi orang, jadi manusia, bukan salah untuk pakai jubah serban. Tak ada saya kata salah. Tapi perlu dengan niat yang baik. Kenapa aku pakai jubah? Kerana sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata Nabi SAW dalam hadis, solu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana aku solat. Dan pakaian yang terbaik, apa yang Nabi pakai saat solat, itu adalah yang terbaik. Dan solat Nabi yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita duk pakai serban? Kita ikut sunnah baginda Nabi SAW. Kenapa kita pakai ridak? Kita ikut sunnah baginda Nabi SAW. Semuanya kita niatkan kerana baginda Nabi SAW, bukan menjadi ikutan-ikutan saja. Ada orang mengambil inisiatif itu sebagai orang nampak dia baik dan menggunakan perjalanan itu untuk orang melihatnya dan menyanjungi dia dan memanggil pandangan nama-nama yang elok. Tak perlu tentang yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita, kalau kita tengoklah, minta maaf ya, pada hari Isnin minggu lepas saya rasa semua familiar tengok kan, 7 hari mencintaiku kan. Kata tak tengok, menipu sajalah kan. 7 hari mencintaiku kan, kita tengok Mak Leha tu. Baik orangnya, pakai tudung, labuh kan. Subhanallah mulutnya. Kalau kita tengok cerita Nur, Ustaz Adam. Dari satu siapa yang pakai serban, jadi mudir. Pada hakikatnya dia bukan seorang mudir. Agama pun dia tidak faham. Dia tidak faham. Itu yang berlaku, kita kena lihat. Bukan kata kita tengok ni seolah kita tak tak ada. Ustaz tengok, saya tengok tapi saya rakam lah. Waktu maghrib, saya kuliah maghrib, mana boleh nak tengok. Saya rakam balik, saya tengok apa yang berlaku. Ini realiti pada masa kini. Ini realiti yang perlu kita fahami. Ada yang mertua baik dengan menantu, ada menantu yang tak baik dengan mertua. Tapi the point, 7 hari mencintaiku, last kali kalau kita tengok pak-pak yang terakhir katanya apa? Duit itu tidak boleh membeli kasih sayang. Itu is the point. Bak kasih sayang antara manusia, walaupun kita ada duit tapi tidak berakhlak, tapi tidak ada adab, dan mulutnya suka bicara menyakiti orang lain seperti mana yang berlaku dalam cerita tersebut. Ada sabit dalam hadis Nabi SAW. Saya sabitkan cerita tersebut. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ni, dia solat tengah malam dan pada siang hari dia berpuasa, tetapi mulutnya menyakiti hati jirannya. Jiran ni ulama bagikan pada 4. Yang pertama, orang yang berada dalam rumah kita. Yang kedua, orang yang tinggal dengan kita setaman. Yang ketiga, orang yang tinggal 40 buah daripada rumah kita. Dan yang keempat, iaitu orang yang tinggal sekaryah dengan kita. Itu adalah jiran kita. Maka kata Nabi, kata sahabat, ada seorang perempuan ni. Ada seorang perempuan ni, ya Rasulullah, dia malam selalu solat, tapi pada siang hari dia puasa. Tetapi mulutnya, ya Rasulullah, suka menyakiti hati jirannya.
Maka kata Nabi SAW, disebabkan perkataan tersebut ataupun disebabkan dia suka berkata yang menyakiti hati jiran. Jiran disebut empat golongan tadi saya sebut. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya, maka tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Batu tak nak kita jadi orang yang macam tu. Batu kata ustaz nak tengok cerita tu, tengok. Tak ada masalah. Ustaz kalau dekat dalam Instagram, itu lagi tak payah sebut, sosial banyak dalam tu. Tengok saja followers kita, siapa kita follow. Ha, tengok. Ustaz follow siapa? Follow Ukasha Senrose. Ha, kita follow. Follow siapa ustaz? Fatina Atifa. Follow siapa ustaz? Mira Filza. Kenapa follow? Supaya kita fahami macam mana nak tarik mereka supaya mengetahui larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka berikrar dengan kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Mana kita bukan nak memandangnya dengan kedengkian, kebencian? Tidak. Manusia ini semua sama. Ada orang diberikan kelebihan, ada orang diberikan hidayah, dan ada orang yang mendapat taufik selepas mana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini juga berlaku dalam diri saya. Juga mempunyai seorang sahabat, seorang model. Memang cantik sungguh. Dekat Instagram tak payah sebut, ramai followers. Di antaranya saya lah. Sebab saya follow dia sebab dia sahabat baik saya. Bila mana satu hari dia panggil saya pergi ke rumahnya dengan suaminya untuk baca doa selamat, maka saya pergi saja. Pergi-pergi saja, tiba-tiba dia pakai purdah, nampak mata saja. Saya pun terkejut lah. Mungkin sebab doa selamat lah kita kata. Mungkin sebab doa selamat saja dia pakai macam tu. Rupanya dia telah berubah. Dia telah berubah. Katanya selama 7 hari 7 malam dia bermimpi-mimpi yang sangat buruk. Nampak? Dia kata yang pertama dia diseksa di depan orang ramai. Dikeliling oleh orang ramai, malah dia diseksa. Dia perempuan sahabat saya. Maka yang kedua dia kata dia menarik ayahnya. Dia menarik abangnya. Lalu yang terakhir dia menarik suaminya masuk ke dalam neraka sekali. Allah. Dan yang ketiga katanya disebabkan wajahnya itu selalu bermakeup ataupun bersolek untuk kepada lelaki yang bukan mahram, maka mimpi tersebut dihadirkan. Yang ketiga, dia kata anak panah tersebut datang daripada api neraka lalu mencucuk wajahnya yang bermakeup berlebih-lebihan, bukan untuk suami tetapi untuk lelaki yang bukan mahramnya. Allah. Dan yang ketiga, dia kata dia diseksa dalam mimpi tersebut kerana menunjukkan rambutnya. Lalu dipegang rambutnya, lalu dipusing-pusing, dihumbankan di dalam satu tempat yang sangat ditakuti. Maka disebabkan mimpi itu, 7 hari dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Hari ini dia pakai tutup aurat daripada seorang model, terus tutup menjadi seorang yang muslimah betul. Tutup purdah, nampak mata sahaja. Itu hidayah. Batu kalimah la ilaha illallah, kita yakin. Bila mana Allah ingin menjadikan petunjuk bagi seseorang, sekejap saja Allah boleh bagi. Sebab itu kata Imam Ghazali, jangan melihat seorang itu melakukan maksiat seolah-olah dia ahli neraka. Kita yang sekarang ahli ibadah sekalipun boleh terkena tipu belitan, tipu daya iblis. Buka dalam kitab Talbis Iblis. Seorang wali Allah yang hebat, tapi ditipu oleh syaitan melakukan 3 perbuatan terus. Minum arak, zinar, lalu dia membunuh. Maka tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kena berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Sungguh kalimah tauhid ini menjaga kita, tetapi tidak cukup dengan hanya berikrar, melainkan dengan perbuatan. Hindarkan perkara-perkara yang menyebabkan mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah COVID-19 ini bermula. Kalau kita buka dalam satu kitab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut di akhir zaman nanti akan datang satu makhluk, namanya makhluk melata. Melata tau? Bukan melatah, melatah yang kau cuit member kau 3 meter dia lompat tu. Tu melatah. Ni melatah, dabbul ar. Disebutkan dalam hadis tersebut sebagai khias. Yang dia kata apa? Benda ini satu virus yang tidak boleh dikesan syarah daripada hadis tersebut. Benda ni tak boleh dikesan dan tak boleh dihalang dan dia tak nampak.
tetapi ianya mudah merebak, berjangkit dan juga berantaian. Dan Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekat kiamat berlakunya kematian serentak disebabkan wabak penyakit. Lihat saja statistik kematian sekarang, dah 800 ribu orang yang telah meninggal disebabkan wabak COVID-19. Allah suruh kita perkukuhkan lagi iman kita. Ini adalah teguran daripada Allah. Dan hadis tersebut, kata Syekh dalam hadis tersebut, ini adalah disebabkan masalah sosial manusia itu sendiri. Dan sombongnya mereka dengan Allah, dan juga mereka melanggar hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa Taala. Allah tegur kita. Bukan tak tegur, Allah tegur kita. Tapi memberi peringatan, kembalilah kita kepada Allah dengan kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap apa yang berlaku, ingatlah semua itu datang daripada Allah. Insyaallah bertawakal kita pada Allah, minta kita pada Allah semuanya agar selesai dalam keadaan kita tidak yakin, dan kita yakin pastikan Allah itu akan membantu kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. La tahzan innallaha ma'ana. Ingat dalam cerita hijrah, Nabi dengan Abu Bakar Siddiq, Nabi kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Dan seorang sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wasiat kepada aku. La tardab, jangan kamu marah. Jangan pula disebabkan ujian, langsung kalimah tauhid tadi kita tolak dan kita kata Allah zalim kepada kita. Nabi kata apa? La tardab. La tahzan tadi apa? Jangan bersedih. La tardab, jangan marah. La zada. Tak ada usah, saya tahu la zada pun. Lazada pun rusak. Lazada tempat kita beli itulah. Adakan tak tahu, tak biasa Lazada. Tapi saya dengar sekarang Shopee mau upgrade lah. Shopee ke Lazada, wallahualam. Saya tak pernah beli online. Saya tak pernah, dan saya tak pandai beli online. Saya pun tak ada account Shopee. Saya pun rasa beli suka. Saya lebih puas hati. Ada setengah orang dia suka beli online, tapi saya puas hati tengok depan saya. Depan saya tengok, wah, kah sikit. Baru seronok kan. Kalau beli online boleh juga, tak ada masalah kan. Tapi melihat pada kita, Allah, ingat, la tahzan la tardab, jangan marah Allah apa ujian sekalipun. Kita kena sabar. Sebab kalimah tauhid tadi meyakini Allah sentiasa bersama dengan kita selagi mana kita taat. Zainab bin Jahsy, isteri baginda Nabi SAW, ketika mana Nabi masuk dalam ke rumah dalam keadaan bergetar, Nabi kata la ilaha illallah. Celakalah bagi bangsa Arab, akan datang malapetaka, akan keluarlah Ya'juj Ma'juj, kata Nabi. Maka aku Zainab bin Jahsy kata, ya Rasulullah, adakah kami juga, kami ini, di kalangan kami ini ada orang yang soleh, adakah kami juga akan menimpa bala bencana tersebut? Kata Nabi, ya, jika kejahatan itu semakin banyak dilakukan. Sebab itu bila mana sebut tentang kejahatan semakin banyak lakukan, teguran daripada Allah, kembali kita kepada Allah dengan kalimah tauhid tadi, supaya apa tuan-tuan, kita kembali ke landasan yang betul. Yang belum solat, solat. Yang belum tutup aurat, tutup aurat. Yang belum boleh baca Quran, cari guru baca Quran. Yang masih banyak buat dosa, kembalilah bertaubat kepada Allah. Satu persatu kita buat. Teguran tu dah ada. Jangan sampai kita dah sampai dekat Al-Qum, ya Allah, aku nak solat, aku nak puasa, aku nak taubat. Tidak. Sampai saja Al-Qum, memang tidak ada lagi taubat buat kita. Sebab tu kalimah tersebut kena buat. Kalau kita buat dengan yakin daripada hidup kita mengamalkan apa yang Islam ajarkan, insyaAllah pengakhiran kita sabit daripada hadis permulaan saya baca, tidak lain tidak bukan Allah akan menghapuskan dosa-dosa bila mana kita meninggal mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau boleh, paling orang kata boleh sebut la ilaha illallah pun cantiklah. Kalau sebut Allah pun cantik dah. Kan? Kita rebak Allah. Sebut alhamdulillah. Kadang orang dekat kami kan, banyak orang meninggal kat bilik mandi kan. Bila-bila dia masuk, tiba rebak Allah macam tu kan. Kita dengar Allah. Alhamdulillah. Itu adalah kalimah terakhir. Kadang isteri kita tiba-tiba masuk bilik mandi, Allah. Ingat meninggal punya ada kata kan? Melompat dia.
Allah macam itu terkejutlah macam ingat meninggal tadi. Tadi ustaz tu kata bila sebut Allah ni lah meninggal baik dah rupanya kata terkejut rupanya wallahu anha tuan-tuan rahmati Allah. Maka saya hadis di atas sikit lagi kita habiskan lagi 7 minit sekejap tu masuk. Ya. Hadis di atas menjelaskan bahawa orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Sebab tu awal ma'rifatullah iaitu mengenal Allah. Kena kenal Allah. Belajar kitab tauhid apa yang ketukan Allah itu qadim baqa. Tidak ada permulaan dan juga tidak ada pengakhiran. Hadis di atas menjelaskan bahawa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kelebihannya akan dihapuskan dosa-dosanya ketika dia meninggal dunia. Kena daripada sekarang. Tauhidkan Allah bagaimana? Mengesukan, belajar, cari guru. Apa yang disebutkan tauhid? Yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua. Dan yang ketiga, mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, jujur dengan penuh tawakal kepada Allah, nampak? Apa kata pengarang, akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa didahului dengan azab. Tiga kelebihan orang yang mentauhidkan Allah. Maka kita kalau tak tauhidkan Allah dalam kehidupan kita, maka rugilah kita sebagai umat Islam. Bila mana dilahirkan, kita diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka situ kita dah tauhid, ya Allah ni Maha Besar pada segala pujian kita kata. Lepas tu kena tiga perkara yang ulama sebut dalam kitab ini akan kelebihan orang yang mentauhidkan Allah. Sekalipun datang ujian, serah kembali kepada Allah. Datang kesedihan, serah kita kembali kepada Allah. Saya rasa viral kat Facebook, seorang pemandu GrabFood melanggar trailer di bawah. Ada kan? Isnin minggu lepas, seorang budak Selayang namanya Faizal, seorang pemandu Grab, dia trailer tu dia berhenti tepi dan dia langgar kat bawah tu, kan? Itu sahabat saya. Kami membesar sama-sama dari kecil sampai besar. Itulah sahabat kami. Anak kecil dua orang. Isteri ada seorang lah, seorang lah. Alhamdulillah lah seorang. Isteri seorang, anak dua orang masih kecil. Sampai dah ke bumi, ditanya anak, mana ayah tak balik-balik? Tuan-tuan. Mana ayah tak balik-balik? Kita sedih lah. Takkan kita nak marah Allah tak? Itulah takdir Allah. Allah mentauhidkan Allah, setiap apa yang terjadi pasti ada hikmah. Sahabat saya lah tu, dia trailer tu berhenti, dia bawa GrabFood rasanya, dia bawa tapi dia tak nampak trailer tu berhenti kat tepi. Maka dia elak sikit, tak boleh, motor terus melanggar tayar belakang ke dalam tu sengit. Mengikut pakar forensik yang ni, dia punya kepala terhentak sangat kuat dan tengkuknya habis. Boleh bayangkan, saya rasa dia viral dalam Facebook, dalam dalam Facebook Roblox JPJ ataupun polis. Tu sahabat saya, anak kecil lagi, tanya mana ayah tak balik-balik, kata. Dan mana ayah tak balik lagi, dia kata. Besok ke bumi pun anak dia tak tahu, dia tanya mana ayah tak balik-balik. Kalau kita dekat tempat dia pun kita sedih, tapi nak buat bagaimana, itulah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin pastinya ada hikmah di atas kejadian tersebut. Kita tak boleh nak marah, yang saya sebut tadi, la tahzan la tarda, la tahzan la tarda. Kita jangan marah Allah. Allah menentukan itu pasti ada kebaikan dalam diri kita. Cuma ikhtiar kita, usaha kita adalah beri yang terbaik. Sebab tu bila berlaku begitu, saya pun hampir tak tidur satu hari, bukan memikirkan apa, usia yang muda seperti mana saya 29 tahun pergi bertemu dengan Allah, tinggal anak dua orang yang masih kecil, belum lagi ke bumi, ditanya mana ayah. Kata ibunya, ayah nanti balik. Besok dah ke bumi sekalipun, ditanya mana ayah. Lama kelamaan diceritakan pada ayah, seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa. Tapi Allah bagi ujian kepadanya. Kerana apa? Allah sayang. Pasti Allah ada aturan yang lebih baik kepada diri mereka yang berlaku perkara tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita dengar banyak juga, dulu ada seorang dua pelajar UiTM bawa kereta, adik-beradik tiba lemah.
dekat UiTM Melaka so saya. Lemah. Itu adalah jiran saya. Bapa dia tahu gebah, tak boleh nak cakap apa. Terus punya anak dia yang kena dalam tu. Itulah kehidupan. Kadangkala perkara yang kita tak tahu berlaku, ianya akan berlaku. Itulah perjalanan kita telah disusun oleh Allah. Kita tak tahu sebab semua yang datang itu mudah-mudahan ada hikmah dan kebaikan buat diri dan peringatan untuk diri kita. Sebab itu hidup kena tauhidkan Allah. La tahzan, la tardab. Jangan bersedih, jangan kita marah Allah. Allah sayang pada kita. Allah tak pernah zalim pada kita. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalim. Kita ni yang banyak buat dosa. Bila mana jadi pada kita muhasabah diri, mungkin Allah beri teguran kepada aku supaya aku dekat dengan dia, terus meningkatkan iman di dalam hati dan mentauhidkan Allah dalam kehidupan kita. Tidak lain tidak bukan, tiga perkara yang saya sebut tadi, mentauhidkan Allah, banyak kelebihan yang tiga saya sebut tadi, mudah-mudahan kehidupan kita lebih maju dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu perancangan Allah bagaimana, kita merancang, sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ramai, kata Imam Syafi'i, ramai orang yang lalai sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Tak pasti siapa yang pergi dulu antara kita, wallahu a'lam. Tapi kebanyakan selama mana saya kuliah, banyak yang meninggal adalah orang yang duduk dekat tiang. Yang kedua adalah orang yang sandor kat dinding. Yang lambat sikit mati orang duduk depan sekali. Tengok bang, depan ni ramai orang duduk depan bang. Takut mati. Saya burau je dan durung mati Allah. Maka insyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Cukup dah 149, kita kena berhenti 150. Apa yang baik semua datang daripada Allah yang lemah, daripada saya, dari sini saya sendiri. Fabi ayyi ala yurabbikuma tukaziban. Allah bagi nikmat kita, jangan kita dusunkan kepada jalan-jalan yang mungkar, gunakan pada kebaikan. Sampailah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.